Halo Strangers, gue Ranger Pahri. Kali ini gue nanya-nanya tentang polusi di Jakarta. Kira-kira kayak gimana ya? Yuk ikutin gue, come on. Halo Pak Tantowi. Halo. Aku nanya dong, kan sekarang polusi di Jakarta nih makin buruk ya Pak. Kira-kira nih peran anak muda itu untuk menghadapi polusi melalui diplomasi leadership itu seperti apa ya Pak? Ya pertama, terus mendorong masyarakat untuk sebanyak mungkin menggunakan transportasi publik. Karena berita terbaru yang kita terima itu ternyata penyebab polusi seperti ini 30% itu dari emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Jadi semakin banyak kita warawiri dengan kendaraan pribadi, ya situasinya akan seperti ini, bahkan mungkin lebih buruk ya. Bisa memburuk gitu ya Pak. Bisa memburuk. Yang kedua, ya terus memberikan himbauan ke pemerintah agar supaya pembangkit-pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi fosil itu sudah harus berpindah ke energi terbarukan. Gitu. Jadi semua pihak kita harus diyakinkan bahwa inilah saatnya untuk pindah, untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah gitu Strangers. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.